saya. Tidak ada batasan untuk ibadah. Nah itulah keumuman dengan jawaban anak pertanyaan tadi mengatakan bahwa kapan apa kesiapan kita untuk menghadapi kesiapan IKM. Jadi itu dasarnya kemauan. Kemauan sehebat apa yang disampaikan tadi ananda saya ini bahwa itu kemauan karena sehebat apapun seberapa kali pun kita bertubi-tubi menerima mengikuti pelatihan kalau bisa kami lalu saja kalau memang kemauan dan penghayatan seperti tadi kata kunci hadapi apa yang akan terjadi terus apa tadi hayati dan nikmati. Nah semua ini mungkin awalnya kita anggap sulit, kita anggap sesuatu yang sulit, tapi ketika kita hayati dan nikmati, insya Allah semuanya akan kita bisa terima dengan baik.